Jadi kita lagi nontonin makan sambil itu Biri ngemil. Itu apaan? Kayak rice cake kalau pizza itu. Ya, pizza rice cake. Dan tadi kita udah pesen makan. Kita sekarang lagi nungguin makanannya sambil nonton Tashi. Biar kita nafsu makan, jadi kita nontonin orang makan dulu. Many unbearable hours later. Hey guys, jadi sekarang kita mau on the way ke salah satu mall lagi yang ada di sekitaran sini. And here's for our outfit. Kayak gini, Biri outfitnya putih-putih. Iya. Kalau aku outfitnya kayak navy blue and white. Sekarang kita lagi nungguin si Grabnya itu datang. Kayak di tempat duduk mini lounge yang mereka bisa. Udah copot. Kita udah sampai. Dan ini panas banget, literally. Aku gak pake sunblock gue, aku kasih. Iya, aku juga gak pake. Sekarang kita mau on the way, tapi kayak gak tahu kemana, kesini kali. Soalnya bingung. Guys, jadi sekarang kita udah nyampe di mallnya, namanya tuh Pavilion. Dan buat spot tujuan pertama kita itu adalah kita mau ke Ralph Coffee. So ya, yeah, sekarang kita mau langsung aja otw ke tempatnya. Kita sambil nyari-nyari juga sih, karena aku gak tahu ini ada di mana. Itu tuh kayak semacam cafe dari Ralph Lauren gitu deh kalau gak salah. Dan aku pengen cobain, pengen sekalian kayak foto-foto juga gitu di sana. And sekarang kita mau langsung aja otw ke tempatnya. Matcha latte ice sama sourdough croissant-nya satu. Yang mushroom aja. Jadi ini dia yang kita pesan. Ini punya adik aku, dia pesan kopi hitam gitu. Terus di sini ada matcha latte. Of course, aku pasti selalu pesan ini. Dan aku penasaran banget rasa matcha di sini tuh kayak gimana. Jadi nanti aku bakal cobain ini and I'll give you guys a review. Dan yang terakhir ini buat snacksnya, kita pesan kayak ini apa ya? Krombolo di gepeng. Ya, croissant gitu ya, ya gak tahu sih. Pokoknya kayak semacam croissant gitu. Dan ini isinya ada mushroom sama ada keju gitu di atasnya. So ya, yeah, sebelum kita makan ini, kita mau foto-foto dulu, of course. Cap dulu guys. Let's try.
7 out of 10 karena kayak biasa aja. Sama. Ini juga mikirnya 7. 7. Nih, kamu habisin aja. Nah, buat yang ini kayak kita bakal bagus aja karena ini sebenarnya kita beli buat properti foto. Jadi itu ada kucing, lihat. Oke, jadi sekarang kita pulang. Kita pulangnya jalan kaki, guys. Tapi ini bentar lagi udah nyampe karena jaraknya juga dekat. Dan mau pakai Grab tuh macetnya empat. Iya. Jadi mending kita jalan kaki. This was so fun. Ini mukaku udah keringetan banget nih. Dan ini rambut aku juga udah lepek. Ditambah kalian lihat baju aku nih. Mantap. Gue juga aku pakai literally baju panjang. Untungnya aku pakai rok jadi enggak terlalu panas-panas banget. Jadi tadi saya mau pakai celana ya. Iya, tadi saya mau pakai celana tapi untungnya enggak. Oh my god, mukaku. Jelek banget. Cuk, ada jejak kucing. Iya, gemes. Packing karena besok itu kita bakal pindah tempat, so yeah. By the way, ini aku masih pakai baju yang kemarin karena aku bawa baju tidur dikit, jadi yaudah lah, yang penting ini baju bersih. Karena ini dressnya lengan buntung, jadi kayak aku pakai luaran lagi. Ya, sekarang kita tuh mau ke tempat namanya Ipo. Sekarang tuh udah jam 8:47. Dan nanti perjalanan kita tuh kayak sekitar 2-3 jaman gitu dari Kuala Lumpur ke sana. So, aku paling bakal tidur aja di sini karena kayak aku masih ngantuk juga. Ini ada Biri juga, guys, tapi dia nyawanya belum terlalu kekumpul, jadi aku doang yang ngantuk. So finally, setelah 4 jaman lebih, kita akhirnya sampai juga di Ipoh. Dan sebenernya aku sama keluarga aku tuh nyempetin buat makan siang dulu, tapi aku gak videoin karena aku nge-save baterai kamera aku. Dan selesai makan, kita langsung check-in ke Airbnb kita. Buat yang di Ipoh, kita tuh sewa kayak semacam apartment gitu. Dan aku benar-benar suka banget sama view penginapan yang ini karena dia kayak ala-ala nature gitu loh. Kalau apart yang kemarin kan city view. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke view-nya alam, dia madep tebing gitu.
Jadi ini untuk overview si Airbnb-nya. In total tuh kita dapat 3 kamar dan juga 2 toilet. Di sebelah kanan dari pintu masuk, pertama-tama itu kita bakal nemuin dapur yang lumayan lengkap. Dia tuh udah dapat kayak microwave, dispenser, alat-alat masak sama makan, dan disediain kulkas juga. Terus lanjut di sini aku masuk ke area tempat tidurnya. Ini ada 2 kamar kecil. Yang di sebelah kiri sini tuh adalah kamar untuk orang tua aku tidur. Dia tuh view-nya langsung madep ke si tebingnya itu. By the way, maaf ya guys, ini kalau misalnya ada berantakan. Soalnya ini tuh sebenernya aku nge-take-nya di hari besokannya. Jadi ya begitu. Nah, di sebelah kamarnya di sini ada toilet mini. Dia udah lengkap, ada shower-nya juga, jadi bisa dipakai buat mandi. Dan di sebelah lagi itu ada kamar kecil. Nah, kalau kamar yang ini tuh gak dapet view-nya ya. Aku gak tahu ini dia jendelanya madep kemana. Lanjut, luar ini depan dapur tadi itu tuh ada meja makan dan juga ruang tamunya yang luas banget dibanding Airbnb yang sebelumnya dan yang di day 4 itu lebih luasan yang di sini. Nah, ini aku sambil nge-record sambil nonton Spider-Man ya. Gak penting banget dikasih tahu. Terus terakhir kita lanjut ke master bedroom-nya. Nah, ini tuh adalah kamar yang aku tempatin sama Biri ya guys ya. Jadi kayak ini kamar yang paling luas di antara kamar-kamar yang lain. Dan ini view-nya juga sama, madep keluar tebing. Dan yang aku suka dia tuh ada kamar mandi dalamnya yang kayak estetik banget. Sama ini terakhir dikasih lemari juga, tapi ini kita berdua nggak pakai sih sebenarnya. Jadi ya udah. Hey guys, jadi ini kita berdua udah siap-siap. Tadi kita habis cuci muka dan juga skincarean. Dan sekarang kita mau make up karena ini muka aku benar-benar masih bare face dari tadi pagi dan aku belum sempet buat makeup. So, sekarang kita mau langsung aja makeup karena abis ini kita mau langsung pergi ke destinasi berikutnya. So, ya, aku gambar as tuh. Kita pakai ini ke cushion dulu. Ya. By the way, ini rambut aku hasil catokan semalam, dia udah rada los gitu. Dan ya, dan udah kayak bekas-bekas keringet gitu. Jadi kayak sangat amat lepek. Hey guys, update. Jadi ini aku ganti outfit ke outfit ini karena ternyata tempat yang tadinya mau kita datengin itu tuh kayak tutup lebih awal gitu. Dan kalau misalnya kita mau paksain ke sana itu nggak bakal cukup waktunya, kayak sayang banget nanti paling kayak cuma sebentar doang di situ. Jadinya kita mutusin buat ke tempat lain yang seharusnya tuh kita kunjungin besok karena dia tuh tutupnya kayak masih sampai sore gitu. Dan ini adalah outfit aku buat ke tempat itu. Jadi ini aku ganti. Ini untuk detailsnya, topnya tuh aku beli dari Shopee. Dan untuk si skirtnya ini aku di endorse. And for my hair, ini aku bener-bener suka banget sama rambut aku meskipun dia sebenarnya udah rada los. Jadinya ini aku ikat aja, terus aku kasih pita gini supaya lebih kelihatan bagusan dikit. So yeah, that's it for my outfit. Di Kelis Castle ini. Jadinya beli ini. Update.
Jadi kita udah selesai foto-foto, aftermath kita foto-foto. Iya, jujur tadi tuh panas banget, cuma sekarang udah rada mendingan sih. Iya, tapi ini rambut aku yang gak mendingan, kok udah lepek. Oh my god, lepek banget. Tapi ini juga udah merah banget. Apain muka gue? Wakak. Oke, jadi sekarang kita mau naik ke atas sini. Karena gak tahu, kita kepo aja. Iya. Later that night. Jadi sekarang sejujurnya aku kayak bosan banget, tapi aku capek banget juga. Oh ya, sekarang tuh udah jam 7 lewat 06. I think what I'm gonna do now itu adalah istirahat dan juga nyantai-nyantai di ranjang ini. Oh ya, by the way, Biri tuh lagi ke depan karena dia mau ngejemput adik aku sama papaku. Mereka tuh habis beli makan gitu di bawah dan nanti mereka bakal naik lagi dan bawain makanannya. Terus paling aktivitas aku buat malam ini, aku mau makan dulu, terus baru abis itu aku mandi dan tidur. Okay. Finally, it's time for me untuk ngobrol dan juga sekaligus curhat ke vlog ini. Karena kayak aku dari tadi ngevlognya tuh bener-bener kayak nge-shoot klipnya dikit banget, cause I was just so tired. Dan aku juga gak terlalu banyak ngomong di vlog ini, so aku juga sebenernya lagi gak enak badan. Kayak dari tadi badan aku tuh kayak ngerasa sakit, terus sakit, terus enggak. Jadi oke. Tapi sebenernya bukan sakit sih, lebih ke aku tuh dari tadi kayak mual gitu. Apalagi tadi pas di kereta, aku muntah. Dan aku udah muntah 3 kali hari ini, literally aku muntah 3 kali. Tapi ya, for now aku sebenernya rasanya udah baik-baik aja sih. Karena tadi kan aku udah sempat makan juga. Cuma tadi pas makan aku gak sempet nge-vlogin karena aku bener-bener kayak lemes banget. Sama sekali aku gak ada energi buat nge-vlog, so ya, bisa dibilang untuk vlog day 3 kali ini mungkin rada sedikit singkat karena kondisi badan aku juga lagi yang kayak gak terlalu fit-fit banget. So, I'm so sorry. That's why juga kenapa kita memutuskan untuk baliknya lebih cepet. Dan juga malam ini tuh benar-benar kayak cuma di hotel doang. Kita bakal pakai waktunya untuk istirahat full seharian karena kita tinggal sisa 2 hari 1 malam lagi. So, yeah, this is like a little update for you guys, karena aku dari tadi ngerasanya kayak kurang banget nge-vlognya dan aku pasti bakal bingung banget ngedit ini, cuma kayak ya udahlah ya. Adik aku udah nyampe di depan dan makanannya juga udah nyampe, so mari kita makan. Kamu gak berenang? Aku kayaknya gak berenang. Yaudah, aku pakai baju yang ini ya. Oh, tapi aku juga mau berenang. Nanti aku masuk angin gak ya, aku takut. Jadi Biri sama adek aku mau berenang, tapi aku mau makan dulu, baru nanti aku ke bawah. Terus aku videoin mereka berenang. Nih ada Biri, dia lagi mau siapin bajunya untuk berenang. Have fun ya bocil. Kamu ganti baju dulu. Maksud lo dikit-dikit masuk angin. Tadi aku udah bilang oh, aku muntah 3 hari. 3 kali hari ini. Dan Biri jadi saksinya, Biri yang dari tadi bantuin aku. Yoi. Thank you so much Biri, I love you. Aku ada yang baik guys, tapi biarin aku sakit. Di apaan lo, kalau sakit lo selalu diem doang coy. Ya enggak pernah ngomong kalau dia sakit, bye-bye. Dia enggak tahu. Aku mau menang dulu. Oke, okay, bye. See you back to the vlog. Bye. Biri enggak nge-vlog guys, parah. Parah sumpah, dia males. Dia males. Aku males, tapi pusing loh. Lagian kan kamu juga udah nge-vlog, aku juga masuk vlog kamu. Iya, kalian melihat kita. Kalian melihat kita di sini aja biar kalian enggak ngeliatnya double ya, guys. Bye. Have fun.
sekarang tuh udah jam 21 lewat 7 dan sekarang aku mau langsung aja mandi karena tadi aku udah saya makan dan seperti yang aku bilang aku udah gak sabar banget buat mandi dan juga buat istirahat tidur. So aku juga sekalian mau keramas karena ini seperti kalian lihat aja rambut aku udah lepek banget dan udah jadi kayak rambut singa gitu. And I'm back. Hey guys, jadi aku sudah selesai mandi tapi aku belum bersihin makeup aku, masih ada kayak eyeliner, mascara sama eyebrow aku. By the way, jangan salfok kenapa aku pakai baju ini lagi tuh karena ini toiletnya bagus dan aku kepikiran buat bikin video reels gitu. So yeah, ini aku pakai bajunya hanya untuk kebutuhan filming ya guys, bukannya aku jorok. Terus sebenernya gak jorok juga sih karena ini kan bajunya bersih. Aku pakai setelah aku selesai mandi dan aku juga pakainya dari kemarin cuma di dalam kamar hotel doang. So yeah, sekarang sambil aku keringin rambut, aku mau sekalian nge-record diri aku. Jadi kalian bakal melihat aku melakukan itu. Ini adalah BTS pembuatan reels aku. And by the time kalian ngeliat vlog ini, kayaknya reelsnya udah aku upload. Tapi aku gak tahu juga sih, tergantung aku keburu atau enggak ngeditnya. Jadi ini setup filmingan aku. Aku sekarang mau kelarin video aku ini dulu yang untuk IG Reels. Baru abis itu aku bakal lanjut nge-vlog lagi. Jadi ini untuk packingan hygiene stuffs aku dan juga kayak per skincarean, per body carean. Terus semua aku masukin ke sini. Kan seharusnya udah lihat lah ya kalau misalkan nontonin video pack with me aku. Karena aku udah sempet upload sebelum aku upload video ini. So go watch it kalau misalkan belum nonton. Jadi aku masih sama aja sih sama step skincarean aku yang kemarin. Aku bersihin makeup, cuci muka dan masih pakai micellar water yang sama juga dari si Oval ini. By the way, berhubung aku nggak bawa kapas untuk bersih makeup, jadi aku bakal pakai tisu toilet ini aja. Meskipun terada sedikit kotor, ya aku nggak bakal pakai yang ini. Aku bakal pakai yang sisi bersihnya aja. So yeah, let's do my skincare. Thank you.